Ya, Smart Viewers, baik lagi di Travel Checklist. Masih di area Megamendung Bogor, tepatnya di Jeep Station Indonesia. Seperti yang gue janjikan, kita akan lihat-lihat villa kayu yang ditawarkan oleh Jeep Station Indonesia. Yuk langsung aja! Nah, untuk villa kayu yang akan kita lihat adalah villa 2 tingkat yang dinamakan Rubicon. Villa Rubicon ini juga mempunyai dua pilihan nih, Smart Viewers. Rubicon yang terdiri dari satu kamar atau dua kamar. Nah, kita lihat dulu nih pilihan yang pertama, yang satu kamar. Rubicon atau yang disebut Wooden Cottage Suite merupakan salah satu masterpiece dari Jeep Station Indonesia nih, Smart Viewers. Villa ini dilengkapi dengan pemandangan langsung ke Gunung Gede Pangrango, memiliki playground dan gym outdoor sendiri. Dengan menginap di Rubicon, kalian akan merasakan menginap dengan nuansa adventure tanpa meninggalkan rasa mewah. Luas kamar untuk Rubicon yang satu kamar adalah 50 square meter, dilengkapi dengan kamar mandi, living room, dan kitchen di dalamnya. Sangat nyaman, bukan? Satu lagi adalah Rubicon dengan dua kamar. Masih sama dengan Rubicon yang satu kamar, Rubicon yang satu ini memiliki pemandangan langsung ke Gunung Gede Pangrango dengan luas kamar 130 square meter. Dilengkapi dengan kamar mandi, living room, dan kitchen di dalamnya. Nah, dengan luas yang berbeda, Rubicon berkamar satu dan Rubicon berkamar dua memiliki harga yang berbeda juga nih. Untuk Rubicon yang berkamar 1 berharga Rp1.570.000 di weekdays dan Rp1.815.000 di weekend. Lalu untuk Rubicon berkamar 2 harganya Rp2.780.000 untuk di weekdays dan Rp3.025.000 untuk di weekend. Jeep Station Indonesia juga memiliki restoran yang digabungkan dengan resepsionis. Namun untuk restoran sendiri ada di lantai 2. Untuk tema restoran yang sekaligus resepsionis ini bertemakan alam yang dimana memiliki pemandangan pegunungan yang sejuk, segar, dengan ditambah makanan khas Indonesia yang dimasak oleh koki terlatih. Ada juga nih yang nambah kenyamanan di tempat ini, yaitu lagu gamelan Sunda yang dipasang di area ini. Sangat menambah kenyamanan, bukan? Di tempat ini juga terdapat area playground untuk anak-anak nih, Smart Viewers. Sedikit dari area resepsionis, kita akan melihat kolam renang yang sangat indah ditambah dengan pemandangan sekitarnya. Tapi berani gak nih Smart Viewers berenang di area pegunungan? Siap-siap kedinginan ya Smart Viewers! Setelah melihat penginapan,
Jeep Station Indonesia sendiri memiliki berbagai penawaran pilihan untuk aktivitas di luar ruangan. Mulai dari building outbound, paintball, panahan, rafting. Namun yang paling terkenal dari Jeep Station Indonesia adalah off-road. Untuk off-road sendiri juga memiliki pilihan untuk kendaraannya nih. Mulai dari ATV 150cc, ATV 600cc, ATV Jungle Track, Buggy JSE Track, Buggy Jungle Track. Ada juga off-road memakai mobil Land Cruiser atau mobil Tourbuller. Harga yang ditawarkan juga beragam, mulai dari Rp175.000 hingga Rp1.500.000. Nah, Smart Viewers, abis ini gue akan mencoba main buggy di JSE Track. Mau tahu keseruannya seperti apa? Tetap di Travel Checklist ya!